disiarkan langsung dari studio BTV di PIK 2. Inilah Berita Satu Sore. Polisi ungkap motif suami sekaligus pelaku KDRT terhadap selebgram Cut Intan Nabila dipicu lantaran korban memergoki pelaku menonton film porno. Enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam hari ini resmi mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih belum menentukan nama di Pilgub Jakarta. Lantas siapa jagoan PDIP? Halo, selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Berita Satu Sore. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari. Kami juga akan hadirkan perbincangan yang menjadi top news Berita Satu Sore hari ini. Saya Stefani Patricia, inilah Berita Satu Sore BTV, televisi paling menghibur. Kebakaran melanda lapak barang bekas di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu siang. Sebanyak 12 unit mobil pemadam dan 60 personil dikerahkan untuk melakukan proses pemadaman.